saja berikut video-videonya. Video pertama, perhatikan dua pria ini. Mereka adalah maling. Coba saja perhatikan tangannya. Baru saja masuk langsung ambil extra jos yang kemudian disembunyikan di balik celananya. Begitu pula temannya yang berjaket putih biru. Apesnya wajah kedua pelaku terekam jelas di CCTV. Malulah sama istri dan keluarga di rumah bang. Video kedua, perhatikan pria berbaju merah ini. Dia mencoba mencuri sepeda yang kece ini dengan mengendap-endap masuk teras rumah. Namun apesnya, maling ini ketahuan sama pemilik rumah. Oh, enggak ada. Enggak ada. Iya. Mau diteriakin maling apa mau ditaruh lagi sepedanya? Bukan, ini katanya punya Anissa ini. Anissa siapa? Anissa Sakura 4. Enggak ada. Enggak ada ya? Iya, taruh lagi dah. Pintar masnya ya. Salah 4 berarti. Anissa siapa namanya? Anissa. Bukan Anissa katanya. Sakura mana? Sakura 4. Ini Sakura 4, nomor berapa? Kurang tahu, dia kos kan? Ini bukan kos. Oh, makasih ya, Mbak. Video ketiga. Nah, kalau video yang satu ini patutnya jadi pelajaran. Jika singgah istirahat dan tidur di dalam perjalanan dan membawa mobil, pastikan semua barang berharga di dalam mobil diamankan. Jangan sampai terjadi seperti bapak ini. Video keempat. Nah, kalau yang satu ini maling helm yang diciduk kepolisian langsung di kos pelaku. Pelaku hanya duduk pasrah dan menerima hukuman atas kelakuannya. Mudah-mudahan perbuatannya sudah tidak diulangi kembali ya. Video pertama. Perhatikan ibu-ibu ini guys. Mereka saling cekcok karena penjual mendapati pembeli ini mencuri di jualannya. Keributan ini pun mengundang orang sekitar untuk melihatnya. Video kedua. Nah, kalau ini aksi seorang begal manjat pohon karena ketahuan membegal pengendara wanita di jalan. Begal ini ketakutan di masa warga. Sekitar sejam di atas pohon sampai akhirnya warga berhasil menjatuhkannya. Sebelum dibawa ke polsek terdekat, warga memberinya salam olahraga berkali-kali.
Video ketiga. Nah, kalau yang satu ini begal yang paling kejam dan paling meresahkan warga. Tak kenal wanita maupun pria, semuanya dijadikan korbannya. Polisi berhasil menangkapnya di kediamannya selang beberapa minggu sudah jadi buronan. Nah, rencananya untuk apa itu? Hasilnya itu? Kenapa udah mengincir motor dia nih, memang ya? Mengincir motor atau dompet atau HP? Pasingnya, ya? Pasingnya, dapet. Rencana untuk apa? Untuk nyabu apa untuk telur? Minum lagi, ya, Bu. Untuk minum lagi? Telur? Telur. Nyabu. Nyabu, ya? Nyabu. Iya. Oh, nyabu, bagus. Jadi gimana tadi untuk apa tadi? Keselamatan. Iya, untuk keselamatan. Keselamatan melakukan kejahatan. Setiap beraksi selalu kau pakai itu. Iya. Hah? Mana-mana pakai terus. Perhatikan pria yang di toko HP ini. Bermaksud ingin membawa lari sebuah handphone. Eh, malah ada pengamannya. Ketahuan sama seles malu deh. Gagal total. Video berikutnya. Nah, kalau pria ini bukan maling HP, tap laptop. Namun laptop ini ada tali pengamannya sehingga maling terjatuh dan dengan sigap seorang security perempuan menangkap maling tersebut. Keren juga nih security-nya. Nah, kalau yang satu ini, malingnya beraksi di bengkel mobil. Si maling mengancam dengan senjata mainan. Apesnya, si tukang bengkel memiliki senpi asli yang disembunyikan dalam rak laci. Sontak si maling ketar-ketir melarikan diri. Namun apesnya, pintu bengkel ini tertutup otomatis dengan menekan tombol di kasir. Demikian video maling apes kali ini. Saksikan video maling apes lainnya di channel kami, Ketika TV. Terima kasih.